Staycation di Hyatt Regency Jogja, cek. Thank you for the happiest year of my life. Thank you for the... Halo guys, hari ini Unda mau review staycation di Hyatt Regency Yogyakarta. Yuk masuk yuk. Hotel bintang 5 ini terletak di Jalan Pangalagan, Tentara Pelajar Yogyakarta. Pelayanannya ramah banget. Kita juga dapat bonus masker, hand sanitizer, dan wipe clean. Di sini kita dapat twin bed plus free art towel. Lucu. Oke, kita buka. Di luar sana ada apa? Wow, pool view. Kita lihat yuk. Gak sabar pengen ciblon. Nanti kita review ya kolam renangnya. Oke, sekarang kita cek and recheck isi lemari dan kamar mandinya. Yuk, ikut Unda. Capcus. Nah, di dalam lemari ada brankas, 2 kimono plus t-shirt dan coffee set. Beralih ke toiletnya. Cantik desainnya, ada bathtub, bisa buat kumkum cantik. Oke, toiletnya juga bersih banget. Toiletriesnya juga komplit banget, ada sabun, sampo, conditioner. Plus ada hair dryer juga loh. Mah, mana sih mana? Katanya Hyatt ini terkenal dengan swimming pool yang luas banget. Dan ternyata bener banget guys, di sini kolam renangnya gede banget. Dengan tingkat ketinggian yang berbeda-beda, mulai dari untuk orang dewasa sampai anak-anak. Bikin bener-bener gak sabar pengen nyemplung deh. Loh, kok sepi Unda? Berasa kolam renang pribadi aja nih. Iya bener banget, karena Unda sama Friday Family itu kalau staycation pasti milih weekday, jadi sepi. Jadi efektif di tengah pandemi seperti ini. Tapi gak usah khawatir, di Hyatt Regency ini prokes juga dijalankan dengan baik loh. Ada pengecekan suhu tubuh, lokasi untuk cuci tangan pun juga mudah dijangkau. Interior dan eksterior di Hyatt ini penuh unsur Jawa, tapi kelihatan mewah, jadi berasa sultan. Kalian bisa kepoin foto-foto yang ada di Hyatt Regency ini di Instagram @intan_kacito. Jangan lupa follow juga ya. Untuk menu-menu di restoran juga banyak banget dan rasa nggak usah diragukan lagi deh. Untuk rate kamar sendiri mulai 1 jutaan aja. Yuk capcus staycation di Hyatt Regency Yogyakarta.